Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya loading sound system Mahindra di Sidoarjo Munggur. Nah, ini lur. Seperti ini loading ya. Yo. Ayo. Penak ke yo. Iya, siap. Baut. Mas. Iya, perbautan ya. Bapak senang nih. Bapak. Tukang sono dirisi lah. Engko beti tambahi anu engko sing lho. Lho. Elai. Subwoofer. Lain are. Ber 4 juta pisan. Aktif 10 in job 2 box lah dewe ya kuat kok. Sono men tangku. Silo ning ngene, Pak. Iya malah keklet tok. Keklet. Oh, berarti aktifnya papan bok ya. Kanan loro, kiri loro. Mulai ini custom. Oh, yang lain custom. Oke. Mereka ayo apa tenan iki. Berat. Sing rabot iki. Apa? Yo, sing rabot apa, Bos? Bener nek kuwi. Oh, nggutip ning Kalimantan. Leng. Ora ono siji mung ning pinggir wae. Nah, ya. Subwoofer. Mulai di subwoofer ini nganti nek banyu nih gitu. Oh, berarti lepok nek es. Iya dah, berarti lepok nek es gitu. Ini tadi hooper ya. Ini hooper. Sepertinya router. Nah, ini linare sudah dinaikkan. Subwoofer juga sudah mulai ditata. Ini untuk subnya ini, subnya 4, low-nya 4. Low pack juga 4, 4 top speaker ya. Dan juga mid hack-nya 4 top speaker juga. Jadi lopeknya ini di atas. Iya. Nah, ini lating. Nyameng. Ya, sing tenang. Ini loadingnya sound desa seperti ini loh. Ini sound gunung turun gunung ya kan? Sound gunung turun gunung. Sound gunung turun gunung. Soalnya loudspeaker ini nek neng gunung lebok es kulkas anyep. Nah
Ini di Desa Sidorejo, Munggur. Munggur mana ini? Mojo Gedang Karanganyar. Siap. Mana ayahmu ya? Lihat dia ayahmu. Ngelir. Wah lah, sisian. Oke, ready. Ini hampir ready. Nah, seperti ini untuk subwoofernya seperti ini. Ini speakernya kan tidak salah Hooper ya. Yang di sana anu apa? Karbon, kalau yang ini karbon. Kalau yang di sana yang sebelah kanan karbon, yang ini enggak. Rek apa iki? Mahendra. Ki stiker iki enak ora iki stiker iki? Stiker. Iya. Kok tempane kosong apa iki? Ready seperti ini 12 10 10 seperti ini. Nah, pas lah. Power. Sing kencang. Kok kita enteng men to? Padahal abot iki. Nah, iki yo. Sekone buri, gore buri. Oh. Bali. Bang channel. HX4.10. Dengan ini kan. Dewe-dewe ta? Beda ta? Beda. Oke, ready. Ini untuk amunisinya, aksesoris dari Mahendra menggunakan Focus Rate. Untuk manajemen atau LMS 4080 Wisdom ke-60 DBX dan juga manajemen dari DCX2496. Ini dua kategori ini saat ini banyak yang pakai, mungkin lebih mudah. Untuk powernya ini, untuk power center monitor seperti ini. Mixer midas. Yes. Pasang kabel input. Lalu dari belakang. Eh, lah kone rembo iki bae kulan kono ta? Iya. Bersama ATV. Loading dari mana untuk cek soundnya, tunggu saja nanti di video selanjutnya ya. Ya, ini untuk monitor senternya. Oh, untuk center ya. Jadi untuk mengover area ada tiga titik, dia di sini. Ya, perhatikan di sini sama ada di sini. Ya. Kalau yang ini lebih beda, pakai JBL. Coba kita lihat CRX 100 masih ori. CR 100 ini komponennya 2x15 in tweeter, subwoofernya 18 dua kali single tapi ya. Terus yang satu ada di seberang sana, ini untuk center. Jadi cukup lah untuk mengcover area di sini. Lihat, perhatikan ya, di sana ada satu nih, posisinya seperti ini acara nanti campur sari malam wayang seperti itu ya. Jadi cukup luas. Jadi kalau tidak ada senter seperti ini, seperti itu, kalau untuk mengandalkan EVOH seperti yang ada di sana,
ya, jadi kurang begitu mengover di lokasi yang apa namanya, yang lebar seperti ini. Makanya kalau di Yosan Hajatan banyak senternya di tengah. Kalau di kota-kota mungkin cukup sedikit aja sudah ya. Nah seperti itu. Biasanya EPH itu kalau di Solo Raya dimasukkan, tapi kalau di luar Solo Raya mungkin dibuang ya. Ya tradisi. Oke, cukup sekian. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Salam satu kopi. Itu durasi rum. Wes. Oke.